Halo Sobat Kursus Keken dimanapun Sobat berada. Terima kasih sudah terus mengikuti video channel kita, Kursus CMC. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk membuat sebuah sketch 2D namun dengan fully constrained atau constraint-nya memang full. Pertama, kita langsung sketch gambar. Kita pilih plan. Kita buat gambar yang sederhana saja. Oke. Ya, lingkaran. Ketika kita sudah selesai gambar, pada bagian bawah ruang gambar NX dapat kita lihat bahwa di sini ada keterangan tentang sketch is fully constrained with 7 auto dimension. Jadi kalau gambar sketch ini mau kita fullkan constraint-nya, kita membutuhkan 7 auto dimensioning. Baik, kita akan coba satu persatu auto dimension. Yang pertama tentunya ukuran panjang kali lebar. Kemudian ukuran ini tinggal sisa 4. Lalu kita cek apakah ini bisa kita geser. Kita cek ya. Oke. Untuk mengecek, oh ternyata ini. Bahwa ketika dipindah-pindahkan ini masih bisa pindah. Kemudian yang berikutnya itu bisa pindah. Kita bisa berikan ukuran untuk jarak koordinat ini sini. Kemudian koordinat ini ke sini. Masih ada sisa 2 auto dimension yang dibutuhkan agar gambar ini menjadi fully constrained. Ternyata masih bisa pindah. Jadi kita perlu satu endpoint di sini kita constrained. Dapat kita lihat bahwa gambar ini sudah sketch fully constrained. Artinya gambar ini sudah tidak bisa dipindah-pindahkan lagi, posisinya selalu di koordinat gambar ini. Demikianlah penjelasan dari saya tentang sketch fully constrained. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan selamat berlatih. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.